Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini aku akan membahas makanan penambah berat badan. Yang kesatu ada smoothie. Guys, minum smoothie kaya protein bisa menjadi cara yang bergizi dan cepat untuk menambah berat badan. Guys, smoothie adalah minuman kesehatan organik yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan dan dapat digunakan sebagai detoksifikasi. Sekarang aku akan membahas minuman penambah berat badan, yaitu susu. Guys, susu telah digunakan sebagai penambah berat badan atau pembangun otot selama beberapa dekade. Bahan ini diketahui dapat memberikan keseimbangan asupan protein, karbohidrat, lemak, kalsium, serta vitamin dan mineral lainnya. Bagi mereka yang mencoba menambah otot, susu adalah sumber protein yang baik yang menyediakan protein kasein. Makanan berikutnya yang bisa menambah berat badan adalah nasi. Guys, nasi adalah sumber karbohidrat yang dapat secara efektif membantu menambah berat badan. Satu cangkir atau 165 gram nasi yang dimasak diketahui sudah menghasilkan 190 kalori, 43 gram karbohidrat dan sedikit lemak. Tapi guys, dalam upaya menambah berat badan secara sehat, nasi tak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Konsumsi nasi terlalu banyak juga tidak bijaksana karena potensi arsenik dan kandungan asam sifatnya. Arsenik dapat menyebabkan toksisitas. Asam pipat dapat mengurangi penyerapan seng dan zat besi. Nasi ada dalam daftar kedua ya, makanan yang bisa menambah berat badan. Sekarang makanan yang menambah berat badan yang ketiga ada kacang atau butter kacang. Kacang atau butter kacang adalah pilihan yang baik jika Anda ingin menambah berat badan dengan sehat. Hanya satu genggam kecil almond diketahui sudah mengandung lebih dari 7 gram protein dan 18 gram lemak sehat. Kacang juga termasuk makanan padat kalori. Konsumsi hanya 2 genggam kacang per hari bisa dengan cepat menambah asupan ratusan kalori. Makanan berikutnya yang bisa menambah berat badan yang keempat adalah daging merah. Guys, daging merah bisa jadi adalah salah satu makanan baik untuk pembentukan otot. Dalam menu steak saja misalnya sudah mengandung sekitar 3 gram leusin per 6 ons atau 170 gram. Leusin adalah asam amino kunci yang dibutuhkan tubuh untuk merangsang sintesis protein otot dan menambah jaringan otot baru. Selain itu, daging merah adalah salah satu sumber alami kreatin yang bisa membantu dalam proses pembentukan otot tubuh. Makanan yang kelima berikutnya yang bisa menambah berat badan adalah kentang. Guys, kentang dan makanan bertepung lainnya adalah cara yang mudah dan hemat biaya untuk menambah kalori ekstra. Cobalah untuk memilih salah satu dari sumber karbohidrat yang sehat ini, guys. Biji gandum atau gandum, jagung, kentang dan ubi, juga labu serta kacang polong. Kentang diketahui juga dapat meningkatkan simpanan glikogen otot. Makanan yang keenam yang bisa menambah berat badan adalah ikan salmon. Seperti daging merah, ikan salmon adalah sumber protein yang baik dan lemak sehat yang penting. Dari semua nutrisi yang diberikan salmon, asam lemak omega-3 adalah yang signifikan dan tenar. Zat gizi menawarkan banyak manfaat untuk kesehatan dan melawan berbagai ancaman penyakit. Hanya satu pilet ikan salmon atau 6 ons atau 170 gram dapat menghasilkan sekitar 350 kalori dan 4 gram lemak omega-3. Kandungan itu cukup untuk membantu Anda membangun otot atau menambah berat badan dengan sehat. Makanan berikutnya yang ketujuh adalah telur yang bisa menambah berat badan.
Guys, telur adalah sumber protein, lemak sehat, dan nutrisi lainnya. Sebagian besar nutrisi terkandung dalam kuning telur. Makanan ini bagus dikonsumsi untuk menambah berat badan secara sehat. Makanan ke-8 yang dapat menambah berat badan adalah sereal gandum utuh. Banyak sereal diperkaya dengan vitamin dan mineral. Namun beberapa mengandung banyak gula dan beberapa karbohidrat kompleks. Ini harus dihindari sebagai gantinya. Pilih sereal yang mengandung biji-bijian dan kacang-kacangan. Ini mengandung kadar karbohidrat dan kalori yang sehat serta nutrisi seperti serat dan antioksidan. Makanan penambah berat badan berikutnya yang ke-9 adalah alpukat. Guys, alpukat merupakan salah satu buah dengan kandungan lemak paling banyak. Namun, yang dikandung adalah lemak sehat. Satu buah alpukat berukuran besar saja sudah mengandung sekitar 320 kalori atau 30 gram lemak dan 18 gram serat. Membuatnya bisa menjadi makanan penambah berat badan yang ideal. Itulah guys, makanan dan minuman yang bisa menambah berat badan. Semoga informasinya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe bagi yang belum ya. Kalau suka boleh like dan juga boleh komen dan juga di-share ke sosial media kalian. Karena membagikan informasi yang bermanfaat akan mendapatkan pahala insyaallah.